dua-duanya suka nyanyi ya. Betul. Seru banget. Thank you so much ya Kak buat undang kita. Betul. Dan kita bisa ikut membahagiakan Kakak dengan lagu-lagu. Benar. Udah happy banget. Ya, we love you so. We love you. Ya, kita happy banget gitu. Karena menurut kita memang Kak Joy deserve seseorang seperti Kak Chandra. Betul. Yang sangat menyayangi, sangat take care Kak Joy gitu ya. Dan baik banget ya. Baik banget. Jadi kita pernah satu acara, Bang Cahyo tuh temenin Kak Joy nyanyi gitu, nungguin sampai selesai ngobrol sama kita. Jadi kita bisa lihat kalau kita happy sekali Kak Joy menemukan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Yes. Udah Kak Joy ya pastinya waktu baru-baru selesai Idol ya, dari 2012 kalau saya cek. Sebenarnya sih aku nggak tahu ya gimana awal mereka dekatnya. Pokoknya aku malah taunya dari salah satu temanku di Balikpapan yang kebetulan temennya Abang Cahyo. Terus bilang, Gin, ini Joy Tobi bukan sih? Aku bilang, wah ini Kak Joy, ini siapa ya? Gitu sama. Aku capture fotonya, aku kirim ke Kak Joy. Kak, apa nih yang aku ketinggalan? Gitu terus, iya deh, doain ya deh, semoga berjodoh. Aduh, amin. Aku bilang amin. Aku bilang gitu. Itu kapan tuh? Kapan ya? Kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini. Kayaknya tahun ini. Dari Bang Audi. Tahun ini. Ya ampun, itu sempit banget dunia. Bisa tiba-tiba kenal sama orang yang kita kenal juga. Kenal sama abang, atau teman SMP, apa teman apa gitu sama Abang Cahyo. Terus ya tiba-tiba ada undangan kakak aja udah WA gitu ya. Minta deh datang dong di nikahan kakak gitu. Tadinya mau pemberkatan, kita mau nyanyi buat kakak. Cuman sama-sama gak bisa. Jadi akhirnya ya hari ini pas selesai. Ya, itu Cika. Teman-teman media. Tolong dibawa dalam doanya ketika tidur ya, biar saya cepat dapat jodoh. Belum ada. Gimana nih Kak Regina, udah ada belum yang dekat sama Kak Noel? Belum ada. Kalau ada paling dia yang tahu pertama, seperti saya tahu kisah cinta dia, ya kan? Ya doain aja, minta doanya. Ya, pasti menjodohkan gitu. Cuman ya, pokoknya aku sih pengen orang yang benar-benar takut sama Tuhan yang harus dampingin Noella. Kalau nggak takut sama Tuhan susah. Betul. Gitu, itu harus jadi pondasi utama. Betul. Jangan kan Kak Gina ya, Kak Jo ya, undangan yang lewat-lewat pada jodohin saya semuanya. Karena saya nggak ada gandengan. Nah, silakan dijawab, Mbak. Saya maunya yang dari Tuhan aja lah ya. Makanya mengandalkan pengenangan dari Tuhan aja. Wise banget ya jawaban dari saya ya. Tadi ini sih udah mulai ya. Gimana gitu. Mulai ya kayak maklum ya, mungkin kalau jomblo bertahun-tahun begitu ya. Langsung aja tolong cari saya jodoh, Rumah tangga seru. Selama jalan dunia sama orang yang juga cinta sama Tuhan gitu ya, pasti semuanya seru. Kalaupun ada konflik bisa bayar. Benar. Iya. Kerja keras mah jalan terus ya, Mbak. Wow. Makanya bisa dikasihnya sama Tuhan. Amin. Bukan honeymoon yang ditahan pun lagi ya, doakanlah ya semoga dalam waktu yang sangat dekat. Amin ya Allah. Emang bayar honeymoon dulu ya. Tolong Mas, kasihan adik saya. Ya, tolong aja simpatinya buat saya. Ini ya. Belum sih, sementara ini masih cara manual ya. Manual. Aduh. Ya. Secara alami. Belum, kalau konsultasi ke dokter sebenarnya belum. Jadi kayak kita berdua lagi belajar sih untuk hidup sehat dulu deh. Pengen hidup sehat. Meskipun saya agak kemas olahraga, tapi at least dari makanannya. Kan agak enggak pernah ada olahraga. Ya, terima kasih buat kebenarannya. Jadi apa namanya? Dari makannya dulu mau coba latihan untuk bisa makanannya benar-benar real food gitu ya, supaya bisa membantu yang di dalam-dalamnya jadi bagus sekali metabolismenya dulu gitu. Anak juga enggak sih ya, kan saya sangat mau mamah biak ya anaknya. Jadi ya yang penting yang dimakan adalah yang real food gitu, yang benar-benar makanan. Punya anaknya kapan? Pengennya masih cepatnya Mas, kalau bisa tahun depan. Amin ya. Amin. Oh enggak ya. Oh, jadi heboh langsung kayak pernyataan. Jawaban saya sama kayak Kak Gina, secepatnya. Amin. Happy wedding buat Bang Cahyo dan juga Kak Joy. Selamat berbahagia. God bless you. We love you.